Gang Berkah nomor 99. Hati-hati, jangan meleng. Kalau nyebrang, lihat kanan-kiri. Terus nanti kalau udah selesai, langsung ke masjid ya. Ngaji. Iya, Bunda. Nih, Din. Tolong pegangin ya. Oke, Din. Hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Beres, Del. Ada. Kemana ini teh Bang Jarwo sama Bang Sopo? Udah jam segini, masa belum datang juga? Jadi bikin curiga. Tapi kan gak boleh menduga-duga. Astagfirullahaladzim. Hebat juga kampung ini. Rapi, bersih. Masya Allah. Ayo, ayo, aku, ayo. Tadi siapa yang nendang bola? Ayo. Maaf bang, enggak sengaja kita tadi. Oh, iya. Wes, nih bolanya. Buat hati-hati kalau main itu, ya. Wah, Bang Jarwo beda, bajunya. Sian juga anak-anak ini. Main bola aja susah. Bang Jarwo, denger nggak? Sorry. Kenapa mas? Kenapa? Itu tuh mangkoknya cuciin. Nggak ngerti-ngerti. Masnya tenang aja. Tahu beres lah pokoknya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Bang Jarwo. Kalau ngutang aja selalu minta cepat. Tapi kalau datang selalu saja telat. Astagfirullah. Bang Jarwo, itu mangkoknya. Udah beres dulu, mas. Oh, lihat aja sendiri. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dit, pelan-pelan, Dit. Tenang aja, Den. Pegangan aja yang kenceng ya. Makasih ya bang, udah nolongin kita. Maaf juga, Adit gak sengaja bang. Iya bang, kita jangan diapa-apain ya bang. Lain kali itu loh, kamu tuh mau hati-hati toh. Jualan lo ngebut-ngebut, bahaya itu. Bang Soponya kemana bang? Tumben bang, gak naik motor. Waduh, lah ini harus dibenerin dulu nih. Bisa bahaya soalnya nih kalau kayak gini. Kamu ini berdua mau pada kemana toh? Ini bang, nganterin kue ke rumahnya Bu Yanti di Gang Berkah nomor 99. Oh, wes, sini tak anterin aja. Kamu benerin dulu sepedanya, biar gak bahaya. Tapi bang, ntar... Alah, pakai ongkos segala. Buat kamu tabung aja, buat berangkat haji nanti. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya ada yang aneh ya, Din? Iya, Dit. Bang Jarwonya kok jadi baik banget ya? Jangan-jangan... Ayo, Din. Kita ikutin Bang Jarwo. Iya, Dit. Gang Berkah nomor 99. Si. Wah, tak coba kesana aja, wis. Tuh kan, Dit. Bener. Kebiasaan nih Bang Jarwo. Ntar kuenya dimakan sendiri lagi. Ingat kata Pak Haji Udin, Den. Nggak boleh seuzon. Iya sih, tapi kan... Waduh, Den. Kemana tuh Bang Jarwonya, Den? Nggak tahu, Den. Ayo, Den. Cepetan. Assalamualaikum, Kang Ujang. Waalaikumsalam. Kang Ujang, lihat Bang Jarwo nggak? Tadi pagi sih ada. Wah, hebat. Sekarang Bang Jarwo mah udah banyak berubah. Tidak lagi gegabah. Insya Allah jadi berkah. Mungkin gara-gara kena bola tadi tuh. Hah? Yang bener, Kang? Ini pada kenapa ini? Kok Bang Jarwo tahu-tahu ada di sini? Bang Jarwo,
Udah ganti baju lagi, Bang? Kuenya udah diantar, Bang. Ntar aja gue menanya-nanya. Lagi capek kayak gini lho. Udah panas-panas. Ntar aja. Sama. Lapar juga, Bos. Oh, nih. Saya kasih satu porsi bakso komplit buat Bang Jarwo. Beneran nih, Kang? Alhamdulillah. Iya, Bos. Alhamdulillah. Nih. Buat Bang Jarwo sama Bang Sopo. Ya gini dong, Kang, kalau mau berbuat baik gitu ya, jangan setengah-setengah. Buat kayak gini tuh ya, tiap hari gitu loh. Jadi kan ya, kita sama-sama enak, ya toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Weh, lah ini Jarwis toh. Weh, Masya Allah lah. Kamu itu kapan sampainya? Naik apa tadi? Udah makan? Udah? Alhamdulillah, sampun. Weh, ini semuanya nih lu. Kenalin, ini yang namanya Jarwis. Mirip toh, gak toh? Berarti tadi teh yang nolongin nyuci mangkok Bang Jarwis? Wah, kalau begitu baksonya gak jadi gratis. Weh, tapi Kang, itu kan udah jadi... Weh, udah mas, nggak usah. Saya juga tadi udah makan kok di sana. Matur suun. Loh, ya toh? Tapi kan ini sebagai hadiah buat Bang Jarwis. Gimana tuh? Pak Jarwis, permisi, Pak. Kita harus segera ke bandara karena 2 jam lagi pesawat kita segera berangkat, Pak. Oke. Bentar. Nun Sewu, nggak bisa lama nih di sininya. Tapi ini, monggo, insya Allah bisa jadi berkah, ya. Monggo, semua saya tak permisi dulu, ya. Parang sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, kalau punya saudara itu yang berkembang gitu loh, wong. Dulu itu dia, Jarwis itu kecilnya tuh, wong, sama saya. Wong, makannya aja, wong, sayang nyuapin, no. Terus, nggak dapat bakso, tapi dapat ini. Alhamdulillah. Kalau rezeki itu emang nggak kemana, Kang. Kalau begitu, bisa buat nyicil utang dong, Bang Jarwo. Emang rezeki teh nggak akan kemana? Yang bersih siapa? Iya, Bos, iya. Nah, gitu dong, Bo. Sekali-sekali bantuin Sopo. Iya, Bang, iya. Iya, benar, Pak Haji Udin. Saya juga ikut senang, serasa melayang. Tapi tetap harus bayar hutang. Iya, Kang, iya. Begini, Bo. Tolong ente berdua nih sama Sopo jadi panitia buat sunatan massal. Weh, lah terus kita mesti ngapain, Bang? Kumpulin aja data semua anak-anak yang ada di kampung ini, ya. Adit sama Dennis udah nyiapin yang lain soalnya di lapangan. Oh, lo acaranya sekarang toh, Bang? Iya. Ya, gimana ya? Tapi kan Jarwo. Aneh paham, udah aneh siapin anggarannya. Gitu dong, Bang. Ini nih yang namanya Ketua RW Idaman. Ayo sama, kita let's go. Terus, ini gimana tuh mangkok-mangkoknya? Kan masih banyak yang kotor. Tenang aja, Kang. Nanti beres lah pokoknya. Mari semuanya, saya tak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan, Den, kamu sekalian disunat? Tapi, Dit, aku takut, Dit. Tenang aja, Den, gak sakit kok. Tapi, aku masih takut, Dit. Dennis. Aku ya, Bang. Siapa lagi? Saya, Bang, saya daftar. Nama saya Ucup. Loh, namanya yang lengkap dong. Emangnya nama Ucup cuman kamu doang? Muhammad Yusuf Mustaqim Firdaus Abdullah Karim Al-Ghazali bin Abdul Qadir. Wih, leh, panjang banget. Yaudah sama, tulis aja Ucup. Iya, Bos, iya. Leh, terus duit pendaftarannya mana? Bos, tapi ini kan... Kok
Bayar sih Bang Jarwo, kan sunatan masal ini gratis Bang. Loh ini, loh Bang, sunatnya udah gratis. Masa pendaftarannya gratis juga? Ya modal dikit lah gitu loh. Ya, saya lagi gak bawa duit lagi nih Bang. Ntar aja deh kalau udah bayar sunatnya. Gimana ya? Ya wis lah, boleh-boleh, jangan lupa tapi. Iya Bang Jarwo, tenang aja. Saya juga sama ya Bang, saya juga ngutang dulu. Weh lah gimana tuh ini? Lah Bang, sunatan masal loh, yang utangnya juga masal gitu. Wis, gak apa-apa, gak apa, kita data yang lain lagi, let's go. Iya bos, iya. Ayo Den, cepetan, kita masuk. Dit, aku takut Dit. Aku gak jadi disunat deh. Yah, kok gak jadi sih Den? Tuh, lihat tuh. Anak-anak kecil aja pada berani. Ayo sini cepetan. Ntar ngantrinya lama lagi. Iya Dit, iya. Lah ini dia yang ditunggu-tunggu. Ayo Denis, sekarang giliran kamu. Buruan, dokternya udah nunggu ini loh. Gak jadi, aku takut. Wah, awas, dingin, awas. Denis, kejar, Denis. Tenang aja Bang, tenang. Kamu sunat dulu aja. Dit, aku takut, Dit. Tenang aja, Dek Denis, ya. Nggak sakit kok. Iya, Den. Segala sesuatunya itu memang butuh pengorbanan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi, Pak Haji, Denis kan? Aduh, Adit, gimana nih? Tenang, Denis. Kamu masih ingat kan? Kamu itu kan pahlawan super. Nah, sekarang kamu tutup mata kamu, tarik napas yang panjang, terus bayangin. Bayangin apa, Dit? Kalau... bayangin kalau... kalau kamu itu... Alhamdulillah. Nah, sudah selesai, Dit Denis. Sunatnya sudah selesai, ya? Hah? Udah, dokter? Beneran? Iya. Nggak sakit kan, Dit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Haji, sorry nih. Semuanya udah beres, toh? Aman, toh, semuanya, Bang? Itu artinya, toh? Berarti itu maksudnya... Iya, wo, iya. Paham, Ane. Bentar, ya. Nih, duit pendaftarannya yang tadi lupa. Ini dia nih yang Ane kagak demen. Ente gimana sih, Wo? Yang kayak gitu ento kagak ada berkahnya. Kan udah Ane bilang sunatan masalnya gratis. Hah? Jadi pendaftarannya gratis, Pak Haji? Wah, balikin duit saya, Bang. Tolongin, duit saya juga. Ya, gimana, Wo? Mau nolongin kayak apa? Satu-satunya jalan, ya. Ente sendiri yang harus tanggung jawab, ya. Waduh, lah gimana ini, Bang? Sopo, tolongin nih, Sopo. Awas ya, Bang Jarwo. Waduh, gimana sih? Ampun.